Tanggal cantik 22/02/2022 dimanfaatkan banyak pasangan untuk mengikat janji. Pernikahan di tanggal cantik tersebut menjadi momen langka yang gampang diingat. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ainews Prime. Ingat, jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Latif Siregar pamit, salam sehat. ...22 Februari 2022. Tanggal cantik ini diabadikan sebagai momen bahagia pernikahan bagi sebagian orang. Seperti di KUA Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sejak pagi hari sejumlah pasangan ini antre hendak melaksanakan prosesi ijab kabul. Selain karena mudah diingat, tanggal cantik ini memiliki makna tersendiri bagi sejumlah calon pengantin. Bahkan ada pasangan yang sudah jauh-jauh hari menetapkan 22/02/2022 sebagai tanggal mengikat janji suci mereka di pelaminan. Karena kita lihat tanggalnya bagus, karena cantik 22/02/2022. Tadi awalnya kita niat juga di, ini kan hari-hari kerja ya. Karena tadi ngeliat di hari Sabtu atau hari Minggu ya, tanggal 20 itu juga bagus. 20.